Penyuluhan terhadap awak bus dan pengurus perusuhan otobus di Terminal Kalideres Jakarta Barat dilakukan oleh pihak Satuan Pelaksana Terminal Bus AKAP Kalideres dan Satlantas Jakarta Barat. Penyuluhan terhadap keselamatan dalam melayani penumpang ini agar selama pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru berjalan lancar dan memberikan rasa aman bagi para calon penumpang yang hendak pulang ke kampung halaman. Baik, jadi kegiatan hari ini itu saya bergabung dengan jajaran Satlantas Polres Metro Jakarta Barat dalam rangka penyuluhan kepada awak bus maupun pengurus PE bus dalam rangka persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru, yang mana sebentar lagi di Terminal Kalideres ini akan menyelenggarakan angkutan Natal dan Tahun Baru, sehingga dipersiapkan kendaraan yang akan diberangkatkan dari Terminal Kalideres itu dalam kondisi layak jalan. Libur panjang, beberapa hari lagi kan libur panjang dalam rangka Mauludan. Dan semoga dengan dikasihnya pengarahan supir-supir tadi, mudah-mudahan bisa lebih baik di jalan, mengikuti peraturan yang ada, ya. Jadi tidak ugal-ugalan. Rencananya dalam waktu dekat, Satpel Terminal Bus AKAP Kalideres juga akan melakukan ramcek seluruh armada angkutan Natal dan Tahun Baru nanti, baik kelengkapan surat maupun kondisi armada busnya sendiri. Baitu Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.